Rahim, saya akan menjelaskan cara mengisi pendaftaran aplikasi Paytren atau cara daftar mitra Paytren. Ini contohnya punya saya. Kita keluar dulu, kita tekan menu, kita tekan pengaturan, kita tekan logout. Nah, bagi Anda yang sudah jadi mitra Paytren, maka Anda akan punya ID mitra sama password atau kata sandi ini, jadi tinggal tekan masuk. Bagi Anda yang belum jadi mitra, maka Anda harus melakukan pendaftaran dulu dari aplikasi Paytren. Caranya yang pertama, untuk daftar aplikasi Paytren ini atau daftar menjadi mitra Paytren, yang pertama kita tekan daftar dari aplikasi Paytren. Kemudian kita masukkan 12 digit serial number pendaftaran. Untuk mendapatkan 12 digit serial number pendaftaran ini, bisa menghubungi kami di WA 087-877-977-909. Kemudian setelah memasukkan 12 digit serial number pendaftaran, kita tekan lanjutkan. Maka kemudian tinggal mengisi data diri Anda, contohnya Nur Amin, kemudian tempat tanggal lahir diisi, jenis kelamin dipilih, ada negara, kota tempat tinggal, nomor HP ini jangan sampai keliru, harus benar. 087-977-909. Kemudian diisi email. Kemudian nomor identitas harus sesuai dengan KTP atau paspor. Kemudian bagi anak di bawah 17 tahun, seumpama umur 10 tahun mau daftar Paytren, maka yang dimasukkan nomor identitas ini pakai NIK yang ada di kartu keluarga, yang ada di KK. Setelah itu kemudian kita centang ini, kotak ini, di bawah ini, kita centang, kemudian kita tekan lanjutkan. Setelah sukses kita mengisi pendaftaran dari aplikasi ini, maka Anda akan mendapatkan SMS langsung berupa ID mitra, password atau kata sandi, dan PIN Paytren. Langsung ke nomor HP yang Anda daftarkan tadi, yang Anda isi. Demikian cara pendaftaran aplikasi Paytren atau cara pendaftaran mitra Paytren. Semoga bermanfaat.